Hai, hari ini kita membahas yaitu tembakan mainan water gel gun. Ini adalah produk dari Bang Majri atau importir shotgun di Tokopedia-nya, nanti ada di link deskripsi. Ada WA-nya dan ada Instagram-nya, bisa kalian tanyakan nanti di sana untuk cara pembeliannya ya. Bisa juga langsung DM ke saya, juga ada di Instagram @agikladi. Untuk Instagram Bang Majri @majriseller, R-nya 3. Nah, untuk melanjutkannya silahkan kalian klik subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis dan itu yang membuat kita bersemangat untuk terus membuat video-video unboxing lainnya, terutama unit tembakan mainan dan mainan lainnya. Oke, kita hitung sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Silahkan diklik tombol subscribe-nya dulu, lalu kita unboxing sekarang. Check it out. Ya, langsung aja kita buka. Ini dia, di sini ada apa aja yang dapat dari paketannya. Ya, itu dia. Fokus. Sini ada unitnya ya, dan ini ada aksesorisnya. Ini adalah dapat senter menggunakan baterai A2 ya. Kita nggak dapat baterai. Nanti dimasukkan ke sini. Harus dibuka dulu bautnya. Dibuka dulu ya, murnya. Pasang. Ini ada visir, dapat visir nih dua depan belakang, dan dapat kabel charger USB, bisa menggunakan laptop, USB power bank dan pala charger biasa USB, dan mendapatkan sebuah BB gel yang sekitar mungkin 6-7 mili ya ukurannya, karena kecil ini, sama seperti yang Scar L ukurannya. Dapat slicer atau peredam atau kompresor ya, dan ini unitnya, dan ini ada magnya tapi tidak bisa di reload, hanya untuk wadah atau cadangan tempat bibi ya, kalau kita taruh seperti ini. Ini enggak sebagai makerek atau apa, enggak, sebagai tempat wadah aja untuk menyimpan bibi atau BB gelnya apabila kita sedang bermain. Apa harus membawa botolnya ya, kita coba tuang sini. Oke, ini contoh aja, sudah tutup, contoh aja sudah pasang. Dapat sebuah kacamata biru, dan langsung aja kita cek unitnya seperti apa. Ya, ini dia unitnya. Jadi menggunakan sensornya sini ya, diputer, dia ada kayak rel, dan dia BB gravity ternyata. Jadi dia di sini masukin BB nya nggak di magnet ya. Dan ini dia hollow sack dummy, tidak ada lensa, hanya laser aja. Kalau kita tekan dia nyala. Ini ada protect baterai, kita nggak lepas, kita pasang lagi di sini. Dan seperti ini. Ini popornya nggak bisa dilepit ya, seperti yang AIK atau yang GBB-nya. Ini hanya bisa kita tarik seperti ini, buka, copot, dan tinggal kita pasang lagi. Pasang lagi seperti ini, tinggal dorong aja dari atas, udah kuat. Oke, lalu kita pasang visirnya, nanti dibuka dulu semua ya. Kita pasang visirnya. Ini visir yang di belakang. Ini yang di belakang. Oh, ini yang di depan ya, sorry. Yang di depan berarti ini yang di belakang. Dia harus masukin duluan ya. Ini di sini dibuka. Dibuka, masukin sampai habis ya. Sampai habis. Lalu kalau seknya, lalu ini ada visir depannya. Oke, ada depannya seperti ini semua tampilannya, tanpa harus ini juga bisa, tapi dia harus nutupin buat BB gel ya, seperti ini. Kalau kita nggak tutup takutnya berantakan. Nah, ini ada tempat magnetnya di sini. Di sini dia nggak ada apa-apa, hanya buat naruh ini aja. Kita pasang seperti ini, seperti ini, nanti bukanya tinggal dorong. Dan baterainya di sini ya, diputer
diputer, diputer di sini, dibuka, ada baterainya. Nah, ini ada jacknya nih, tinggal masukin aja. Oke, pasang lagi, pasang lagi, lalu tutup lagi. Ini kita tutup, dorong dan ditutup. Oke, sini. Lalu sini ada selektor nanti di belakangnya. Ini ada on off, ini off mati atau safety, ini on, nembak, tinggal. Tapi kayaknya nggak bisa auto ya. Tapi hanya tekan lama dia akan jadi auto gitu aja. Kalau sekali di sekali, kalau tekan jadi auto seperti itu aja. Untuk selektornya ya. Oke, bagaimana cara untuk masukkan bibinya nanti kita coba praktek. Kita akan buka ini dulu biar nanti dimasukin dulu untuk. Nah, selesai. Kita akan bongkar dulu semua ya. Kita akan paus terlebih dahulu dan memasang sensornya dulu deh. Sensornya dulu. Ini dia ada di sini nih. Jadi dia jangan sampai kebalik posisinya. Jadi di sini. Pin railnya tinggal diputar ke bawah. Diputar ke bawah. Nah, seperti ini. Oke. Ini ada hand grip-nya, dia bisa dibuka enggak ya? Kayaknya enggak bisa nih, untuk core grip-nya enggak bisa dibuka. Enggak bisa dilepas. Dan ini kita taruh BB-nya di sini. Kita tuang. Ini agak ribet ya atau agak sulit karena BB-nya posisi di atas seperti ini, grafiti. Tanpa wadah. Seperti di scope-nya, kalau di versi AK tuh bisa ditaruh di scope-nya. Ini nampaknya udah penuh. Kita coba seperti ini. Kita ini aja. Buang banyak nih, tumpah nih jadinya. Seperti itu. Nah, cukuplah untuk ngetes aja. Seperti itu, kita taruh lagi. Lalu kita coba tes nembak. Kita pasang dulu deh semua ya, biar dipasang. Kita pasang lagi tisirnya. Ini kita on. Oke. Kita reload. Tutup. Oke, demikian untuk tes akurasi dan FPS nanti. Kita tunggu video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa di like, comment, and subscribe untuk menyaksikan video selanjutnya. Dan juga follow Instagram Agi Gladi dan @MajiSeller karena produk ini dari Bang Maji. Oke. Terima kasih. Dah. Nah.